Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, ketemu lagi dengan Mama Jad. Hari ini Mama Jad mau ke depan ya, buang baju ke loker ya. Bagaimana cara buang baju bekas di sini? Yuk ikutin Mama Jad. Aduh, berat. Ya. Malam-malam Mama Jad mau buang baju ke loker gitu loh. Jadi mau lewat jalan kota. Mau jalan ke kota ya sambil ngevlog kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu suasana malam ya seperti ini. Tuh malam. Tuh di sana juga malam tuh. Ya kan? Nah. Dusok atuh. Si Bapak nuhun, Pak. Aya motor. Anjir. Berat. Kena aya nu bobogohan. Hareupeun lalaki jeung lalaki. Tuh, kalau ingin lihat tuh diginiin teman-teman tuh. Digendong kayak gini. Kayak gitu nih. Kalau teman-teman pengin lihat ya, suasana malam kayak gini. Ini warung Caang kan. Yuk ikuti Mama Jad terus ya. Kita lewat harus hati-hati sih ya, ayam mobil ketabrak. Teman-teman kalau kita jalan di jalan raya ya harus hati-hati ya, tentu sampah lagi pada nunggu buang sampah teman-teman. Kayaknya berat. Yes. Jadi Mama Jad itu ngewani-wani kena ngamera. Aduh. Bari ngagegenol tuh. Teman-teman tuh bari ngagegenol. Tuh Mama Jad ngagegenol. Makanan malam banyak. Berat juga ya. Oh. Itu lampu merah, teman-teman. Ah, loba mobil salah jalan teh. Jadi Mama Jad akan ngelihat orang yang lewat yang ganteng-ganteng. Tuh teman-teman di kota Taiwan malam, suasana malam ya, bukan siang. Ini mos. Tuh ya, yang kemarin tuh mobil bus. Yang kemarin ingin tahu Mama Jad, tolong dong di luar katanya. Kayak apa? Ini nih. Ini di lampu merah. Berat. Malam-malam toko pada buka ya. Tuh, ini jalan gede. Yes. Enggak. Mama Jad pura-pura ngomong sama teman. Kalau kalian ingin tahu di jalan. Kalau Mama Jad pagi-pagi olahraga di sini. Nah, ini ATM. Belanja. Nih, lagi nongkrong si Bapak. Tuh. Oh. Konsau. Tuh. Tuh.
kotak-kotak-kotaknya malam. Ntar ya, lokernya tempat bajunya di mana? Mana sih? Kelewat apa? Oh, belum. Itu lokernya, teman-teman. Ini tempat bir ya. Ini di kotaknya ya. Goyang enggak sih? Ada yang jualan bawang gede. Ini teman-teman lokernya. Ini teman-teman lokernya. Iya. Taruh di situ tuh. Ini lokernya, cuman nggak masuk kan. Kesiniin dah. Taruh sini aja. Situ aja tuh, nggak masuk. Buat masuk baju. Seperti itu aja ya. Aku mau ke supermarket, balik lagi. Tuh, di situ aja tuh. Ini lokernya nih, tulisannya itu. Dah, balik lagi. Ya, seperti itu ya kira-kira, teman-teman. HWW gang. Seperti itu ya, teman-teman. Kira-kira. Jauh, balik lagi tuh. Di situ kotanya namanya. Mau ke supermarket beli sesuatu. Jauh ke sini mah mau balik ke situ, bingung anjir. Mama Jet mau beli minuman dulu tapi lama sih, lama enggak ya, harus minta izin dulu sama si aku tuh beli minumannya di dompetnya. Susah tuh, aku mau ngambil ini tapi kena ngait, kena dompet. Teman-teman, aku tak pesakin sakunya tapi ngait. Apa jenggut aja? Udah dijenggut sama ininya. Aku bingung beli minuman. Aku mau di Oke Mart di sana. Pak-pak meni nyeri. Njit. Ini loh di kota, di kotanya tuh. Oh ya enggak. Nih teman-teman bajus ya. Anjing. 100 NT teman-teman tuh, lihat tuh 100 NT ya. Duh, tong masuk tuh 100 NT semua. Aduh, garaya anjing. Ya gaya. Tuh lihat tuh. Berapa NT tuh? Mama Jad modelnya kayak gitu ya, bagus ya. Tuh. Ini 100 NT tuh, 100 NT teman-teman. Baru buka, aduh 100 NT tuh, lihat tuh. Enggak usah ke dalam, enggak ada uang. Nih rok 100 NT tuh, 200. Aduh. Ini baju Lekmong teman-teman. Ke 100 NT ya. Iya. Iya. 100 NT loh. Bagus anjir.
tong kepelet ya, inung si Jiat, tenang wae baju mah. Oh iya, oke Marte, mau beli minuman. Aku mau beli minuman, teman-teman, bukan mau beli apa-apa. Cuman beli minuman kesukaanku, teman-teman. Apa ya? Jangan salah ambil lagi loh, teman-teman. Aku suka minuman yang ini. Yang ini. Gak ada yang keren atau datang teman-teman. Kadang enak di sini. Cuma segitu aja teman-teman, aku pulang ya. Banyak anak-anak yang ganteng lewat ya. Oh, hujan. Nah, jalan-jalan bersama Mama Jiat ya, guys. Cuman beli ini doang tuh buat besok sarapan ya. Harus hati-hati teman-teman kalau lewat malam, siang, mobil itu tuh sangat bahaya. Nih Mama Jiat jalan-jalan bersama anak-anak ganteng, guys. Tuh ayo mobil badag, sok-sok mobil sampah teman-teman. Mobil sampah. Ini baunya. Bau sampah, lihat. Tuh, eta teh duda, guys. Teman-teman, ini udah sampai ke rumah aku. Ini rumah Mbak Ana. Udah lama gak ketemu Mbak Ana. Tuh, akongnya ada di dalam. Dan ini rumah aku di sini. Sekian saja ya jalan-jalan malamnya bersama Mama Jiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.